Hingga saat ini, Gibran Rakabuming Raka belum mendapat sanksi dari PDIP setelah menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bendahara Umum PDIP Oli Dondokambei mengatakan Gibran tak bisa langsung dipecat karena masih berstatus sebagai wali kota Solo. Oli menjelaskan PDIP bisa memecat kadernya yang melanggar aturan jika berstatus anggota fraksi. Itulah tadi berita Hot News kita pada hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.